Pemirsa, bulan Ramadan menjadi ajang untuk terus memperbaiki diri dengan ibadah. Seperti yang dilakukan para tahanan di Mapolres Probolinggo Kota yang mengaji di dalam sel selama bulan Ramadan. Beginilah kegiatan para napi di tahanan Mapolres Probolinggo Kota. Meski tengah menjalani masa tahanan karena kesalahannya, tapi pintu taubat masih terbuka dengan terus beribadah selama bulan Ramadan. Bertadarus Al-Quran dan beribadah bersama selama bulan Ramadan ini dipimpin oleh Inspektur Polisi Zainullah, anggota Mapolres Probolinggo Kota, yang juga merupakan PLT Kasihumas Polres Probolinggo. Para napi bersama-sama membaca Al-Quran. Kegiatan ini tidak ada yang memerintah. Tidak ada yang memerintah, namun terketuk dari dalam hati saya untuk memberikan membagikan kebaikan-kebaikan tidak hanya untuk saya saja, tapi saya mencoba untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu, sehingga dengan cara inilah saya mengajak, mengingatkan semua yang ada di lingkungan Polres Probolinggo Kota ini, termasuk binaan, tahanan yang masuk ke sini, saya ajak untuk kembali ke jalan Allah. Polres Probolinggo mengapresiasi kegiatan Zainullah karena hal tersebut merupakan perbuatan untuk mengajak kebaikan. Biasanya juga hari Kamis yang sudah terjadwalkan rutin memberikan tauziah kepada tahanan dengan harapan mereka pada saat keluar dari Polres Probolinggo Kota ataupun nanti keluar dari lembaga pemasyarakatan, agama yang diberikan oleh Pak Haji Zainullah dalam bentuk tauziah ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siraman rohani dan mengaji bersama antar tahanan bersama dengan anggota kepolisian ini diharapkan menjadi upaya perbaikan diri. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.